Testing karburator Kylink 282 buat laba pilar Prabawa di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, suka cita, rezekinya lancar. Amin. Nah, ini karbujektor ya. Ini karburator rasa injektor. Spesialis irit, puncak riset saya. Oke, langsung saja ya. Seperti biasa, tokcer ya. Tokcer tanpa bantuan dorongan gas, mesin sudah secara natural, secara alami hidup ya. Tandanya juga mesin sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya juga rapat. Jadi nggak serta-merta ya, hanya ganti karburator terus beres. Kalau sulit starter hidup, ini mesinnya juga masalah. Sudah sekian belasan tahun pemakaian, apalagi pernah telat ganti oli. Jadi ini kompresinya wajib dipulihkan, direstorasi, baru nanti pasti enak starter cegreng, tokcer pakai karburator saya. Ya kalau seumpama pakai karburator saya sudah tokcer ya tidak usah digarap. Tinggal filter udaranya ini harus steril ya, bersih sekali. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Cepat naik ya sampai stoppernya ini ya. Galak cepat naik, cepat juga turun, langsung senyap. Kalau cepat naik, lama turunnya ngegantung, gasnya kabur, gak turun-turun, itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya. Gak usah ditantan, langsung saja beli 2 buat dipakai dan buat cadangan biar gak stres. Oke, kalau ganti cadangan itu enak, langsung bisa plug and play, langsung dipakai kerja atau diperbaiki santai-santai ya, yang lama itu. Gas kecilnya juga gradual naik. Enak dimainkan ya gasnya ya. Stasionernya juga langsam teratur, jangan heran nanti tancepin di mesinnya nanti bisa halus. Suara mesinnya ikut halus ya. Karena karburatornya bagus, butiran miksturnya. Saya matikan dulu. Tidak lupa Mas Laba Pilar Prabawa wajib ya, lihat di YouTube saya lainnya. Diketik aja judulnya, tutorial cara pasang karburator KLX ke motor Skywave Hayati DR39 Choice. Sebab di sana saya bahas lengkap ya, persyaratan apa saja yang dibutuhkan supaya dapat manfaat karburator saya itu irit arah injeksi, tarikannya senut-senut ala drill. Oke, sekian, terima kasih dan tentu saja selamat menikmati.